Seorang siswi SMA di Kabupaten Blitar tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Korban gantung diri dengan menggunakan sebuah dasi yang diikatkan pada papan nama kelas. Hingga kini belum diketahui motif korban mengakhiri hidupnya. Evi, seorang siswi SMA Negeri 1 Srengat, Kabupaten Blitar, ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Korban mengakhiri hidupnya dengan menggunakan sebuah dasi yang diikat pada sebuah papan nama kelasnya. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa bagian dalam ruangan kelas serta tempat duduk korban guna mengetahui secara pasti penyebab tewasnya korban. Diketahui, sebelum mengakhiri hidupnya, korban yang datang ke sekolah diantar dengan orang tuanya lantaran di sekolah sedang diadakan kegiatan Maulid Nabi. Kalau dari keluarga menyampaikan bahwa anak ini cukup ceria, itu yang kita tanda tanya itu kan di situ. Ya, artinya tidak ada masalah dengan keluarga? Tidak ada masalah. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.